Selamat pagi dan selamat datang dalam opening ceremony Puncak Profesi Keuangan Expo tahun 2023 yang tahun ini mengusung tema penguatan profesi keuangan Indonesia sebagai bagian titik epicentrum di lingkup ASEAN dan internasional. Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu secara fisik di dalam rangka Expo 2023 untuk profesi keuangan. Ini adalah sebuah inisiatif yang baik. Oleh karena itu saya berharap di satu sisi Indonesia masih butuh banyak sekali profesi-profesi keuangan yang betul-betul profesional, kredibel, berintegritas, kompeten. Di sisi lain kita tidak hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas dan antisipasi. Jadi mudah-mudahan nanti dengan Expo ini kita bisa memperkenalkan lebih banyak lagi kepada generasi muda pentingnya peran atau profesi ini. Dan pada akhirnya Ibu Bapak, peran daripada intermediaris ini juga tidak hanya untuk pembangunan industri sektor keuangan di Indonesia, tetapi juga bisa nanti sana dalam keterbukaan ASEAN maupun internasional, mudah-mudahan ini bisa berkembang sampai sejauh itu. Adalah melalui penyelenggaraan Profesi Keuangan Expo yang merupakan perhelatan rutin andalan P2PK yang bertujuan untuk mensosialisasikan dan mendekatkan profesi keuangan binaan Kementerian Keuangan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. 1, 2, 3. Lomba fotografi, pemenangnya adalah. Ini dia, pemenang Lomba Reels Profesi Keuangan Expo 2023 adalah. Terima kasih untuk kita semua, kita sambut penampilan dari Simply Harmony dan satu kata yang sulit terucap hingga hatiku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaanku berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku merapikan cinta karena cinta tersirat bukan tersurat. Tuhan, meski bibirku terus berkata sangat bangga bahwa kita bisa menunjukkan kepada publik gini kontribusi seluruh asosiasi profesi di bidang keuangan. Dan ini menjadi momen untuk berinteraksi antara asosiasi profesi, regulator, dengan seluruh publik. Semoga memberikan manfaat dalam pengembangan profesi keuangan, khususnya di bidang akuntansi, lebih khusus lagi adalah teknisi akuntansi Indonesia. Expo ini luar biasa ya, jadi dari berbagai institusi, dari berbagai profesi berkumpul di sini, kita jadi banyak pengetahuan apa yang perlu kita dalami. Kita mengucapkan terima kasih kepada tim P2PK dengan penyelenggaraan Expo ini adalah hal penting buat profesi keuangan, khususnya dalam hal kita melakukan sosialisasi. Deg-degan banget sih, kayak ngomong sama orang yang sebesar Bu Menteri itu. Saya sendiri melihatnya juga sangat bermanfaat ya, karena berapa banyak program dan beberapa juga pasti mempresentasikan juga kelebihan-kelebihannya masing-masing dari booth-nya, untuk Bu Menterinya juga.
Jadi pastinya untuk kemajuan bangsa juga pastinya. Luar biasa, takjub saya. Saya surprise dengan jumlah antusiasme para pengunjung hari ini. Dan saya percaya akan membuat dampak luar biasa juga. Kedepannya membuat orang lebih tertarik pada Provinsi Keuangan. Komunitas peduli uang kita. Kita mendapatkan berbagai banyak ilmu dari beberapa booth yang diadakan oleh Expo ini. Profesi Keuangan.